Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya mulakan pembuka bicara. Selamat datang ke Mesyuarat Agong dan Majlis Pembaharan Badan Wakil Pelajar sesi 2021 yang berlangsung secara atas talian di aplikasi Microsoft Teams pada petang ini. Muka atas Mesyuarat Agong Majlis Pembaharan BWP MRSM PDRM Kulim sesi 2020 dan 2021 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Anak-anak Walid. Walid mendoakan berkawan di pelajar ini terus cemerlang di MRSM PDRM nanti bila bersemuka. Dan ini menjadi satu penanda aras yang sangat tinggi bagi badan wakil pelajar sekarang dan bagi calon-calon pelajar-pelajar MRSM, pelajar calon BROP yang akan menerjui BROP pada 2021-2022, satu cabaran yang sangat-sangat besar. Kerana badan wakil pelajar pada tahun ini memang orang kata apa tu, memberi satu penanda aras yang sangat-sangat tinggi. Bukan setakat kecemerlangan dari segi membuat program, kecemerlangan juga dari segi akademik. Memang Walid bangga. Dan sebenarnya untuk pelajar-pelajar sekalian, pelajar tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, memang Walid sayang kamu. Tapi Walid tak boleh nak bersemuka dengan kamu kerana kita, untuk tingkatan 5 pun memang tak boleh nak bersemuka kerana Walid akan berpindah pada 1 November 2021, iaitu 3 hari daripada sekarang, 4 hari daripada sekarang. Semoga berjaya untuk menghadapi ini, untuk menghadapi masa-masa yang mendatang. Bagi Walid, Walid puas. Bagi Walid, Walid puas, Walid berkhidmat untuk kamu. Dan walaupun Tuan Walid meninggalkan memang sangat sedih. Memang Walid sangat sedih meninggalkan kamu semua. So terima kasih kepada kamu semua kerana meninggalkan kesan kepada Walid. Pasal Walid first time Walid menjadi pengetua di situ, tapi kamu membuat, memberi sokongan yang kuat pada Walid, memberi semangat kepada Walid untuk membuat sesuatu yang cemerlang, dan kamu telah pun bersungguh sungguh untuk melakukan yang terbaik untuk MRSM PDRM. Yang bertarikh pada 14 Oktober 2020 dari jam 3 petang hingga ke jam 5 petang, yang bertempat di bilik seminar 2 MRSM PDRM Kulim. Berikut merupakan senarai kehadiran pada halaman yang kelima. Agenda mesyuarat yang pertama, ucapan aluan pengerusi. Yang kedua, pembentangan manifesto dan perkara-perkara yang telah dilakukan oleh BWP sepanjang tempoh bertugas. Yang ketiga, amanat pengetua. Dan yang keempat, pengumuman pembubaran BWP sesi 2019-2020 oleh Presiden BWP. Saya, Sarah Nasiha binti Muhammad Syuhaimi dari kelas 4 Batani, mencadangkan minit mesyuarat agung disahkan. Terima kasih, Saudari Afiqah. Kerana setelah saya meneliti kembali keselamatan kereta warden dan cermin blok asrama. Yang kedua, saya ingin menyediakan rak sangkut baju di dalam setiap kelas untuk kemudahan pelajar pada hari perjumpaan kurikulum. Namun, manifesto ini juga tidak berjaya dilaksanakan kerana maktab dalam renovasi dan masalah ruang bagi setiap kelas. Saya yang kedua ialah melekatkan menu di papan-papan kenyataan di maktab. Manifesto ini telah pun saya laksanakan, tetapi saya mengubah konsepnya di mana saya menyebarkan menu di dalam grup Telegram menu DS MRSM PDRM kerana pelajar mendapat kebenaran untuk membawa smartphone ke maktab. Manifesto saya yang ketiga pula ialah membuat pengumuman tentang menu makanan pada hujung minggu agar pelajar mengetahui menu pada hari tersebut. Saya telah pun menjalankan manifesto ini di asrama pada setiap hujung minggu menerusi speaker yang berada di asrama. Pertama, manifesto pertama ialah mengadakan pertandingan poster digital. Manifesto ini telah dilaksanakan di Instagram rasmi pihak BWP Instansi PDRM Kulim bersama dengan Esko Maklumat dan Komunikasi. Kedua, mengadakan tayangan filem pada setiap malam Khamis dan Jumaat. Malangnya, manifesto ini tidak dapat dilaksanakan atas sebab pandemik COVID-19. Ketiga, membuat program yang berkaitan ICT.
Program ini juga tidak dapat dilaksanakan kerana tidak sesuai dengan jadual harian pelajar. Seterusnya, saya telah menjadi AJK Multimedia bagi program-program maktab seperti program Hari Bumi, Perhimpunan Rasmi dan Sambutan Bulan Kemerdekaan. Yang keenam, saya telah dipilih untuk menjadi pengacara majlis bersama Esko ICT dan Kebudayaan bagi Majlis World Bicara PDPR MRSM PDRM Menengah Rendah. Majlis ini juga telah berjaya dilaksanakan di Microsoft Teams. Telah menjadi pengarah untuk sambutan Hari Bumi 2021. Program saya yang ketiga ialah saya telah melaksanakan tabung kilat dengan bantuan Esko Puteri. Akhir sekali, saya menjadi AJK di dalam beberapa majlis. Saya membuat montaj dan membuat hebahan. Contoh program ialah program Homeroom Anak Merdeka dan Sambutan Hari Sukan. Program ini telah berjaya dilaksanakan pada 26 Jun, 3 dan 17 Julai yang melibatkan pelajar putri di aplikasi Microsoft Teams. Okay, seterusnya, antara program yang telah berjaya dijalankan ialah program Ia Ramadan, anjuran unit Amat Islami dengan kerjasama dengan Esko Badar. Bagi program Edutopia pula, saya telah mengambil bahagian dengan menjadi tutor dalam subjek biologi. Antara program tambahan yang saya laksanakan adalah menjalankan program Tadabbur Intellectual. Program ini dah berjaya dilaksanakan di platform Google Meet. Seterusnya, menjalankan program Our Hearts for Palestine. Program ini juga berjaya dilaksanakan di IG SRC PDRM Kulim. Selain itu, saya juga terlibat dalam program Edutopia Volume 1 dan menjadi subjek dan menjadi tutor bagi subjek-subjek seperti chemistry dan matematik. Program ini berjaya dilaksanakan melalui aplikasi Microsoft Teams. Manifesto saya yang ketiga ialah bacaan Al-Quran pada setiap malam hujung minggu. Perkara ini tidak dapat dilaksanakan kerana pandemik COVID-19 dan sewaktu kita berada di maktab adalah pada bulan Ramadan. Dan pada ketika itu telah pun terdapat bacaan Al-Quran setiap petang. Jadi saya tidak mahu membebankan para pelajar. Dan manifesto saya yang terakhir adalah Q&A Pelajar Puteri. Perkara ini telah pun saya gantikan dengan program Daily Knowledge Sharing dengan kerjasama Setiausaha Agung di Instagram rasmi Bandar Wakil Pelajar. Pelajar yang dikasihi sekalian, teruskanlah belajar bersungguh-sungguh. Saya tahu kamu semua penat dengan kelas, program, homework, webinar dan sebagainya. Tapi janganlah mengalah. Kalau kita rasa penat, it's okay untuk mengeluh. Penat, rehat, jangan berhenti. Kalau kita rasa nak give up, ingat balik orang di sekeliling kita yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan pada kita. Sekarang kita berpaut pada mereka, namun nanti mereka pula yang akan bergantung kepada kita. Jadi, anda semua pilih. Anda nak mereka bergantung pada harapan yang kukuh ataupun hanya sekadar harapan yang palsu. Akhir kata, saya mohon maaf atas salah silap sepanjang saya menjadi ahli badan wakil pelajar sesi 2020-2021. Akademik saya pun tidaklah hebat mana. Namun, saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kelemahan saya. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada guru-guru penasihat, pihak pengurusan, guru-guru lain, guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan yang memberikan nasihat, bimbingan, sokongan sepanjang saya menjadi ahli badan wakil pelajar. Saya serahkan kembali kepada saudari Afika. Saya juga telah mengambil bahagian dalam program Hari Bumi sebagai menjadi AJK hadiah. Program Edutopia menjadi administrator untuk tutor yang telah ditetapkan. Program Buat Bicara PDPR menjadi AJK Multimedia. Program Mutabah Iman menjadi penulis skrip. Majlis Apresiasi Akademik Semester 1 2020 menjadi penulis skrip juga. Seterusnya, Majlis Penutupan Pertandingan Anak Homeroom Merdeka menjadi penulis skrip. Dan akhir sekali, program Bulan Sukan menjadi sebagai AJK penyebaran. Kesemua program ini telah menjadi dilaksanakan di aplikasi Microsoft Teams dan Google Meet. Manifesto saya yang ketiga, saya ingin menyebarkan hadis dan quotes ke semua kelas. Manifesto ini telah dilaksanakan di Instagram rasmi pihak Badan Wakil Pelajar @SRC PDRM Kulim. Hal ini kerana saya tidak
pelajar tidak berada di maktab. Jadi saya mengubah suai manifesto ini dan menyebarkannya kepada di Instagram rasmi. Seterusnya, saya ingin mengemas kini maklumat dan informasi di PSP. Manifesto ini telah dilaksanakan bersama Esko Akademik di Instagram rasmi pihak BWP dan program itu diberi nama sebagai Daily Knowledge Sharing. Saya berkolaborasi bersama Esko Akademik. Manifesto bersama saya membuat program skim PUBG Mobile Esport. Program ini telah berjaya dilaksanakan di PUBG Mobile. Kedua, membuat program sukan bulanan. Manifesto ini tidak berjaya dilaksanakan kerana pandemik COVID-19 dan pelajar tidak berada di maktab dan pembelajaran secara PDPR. Aktiviti tersebut melibatkan setuhan. Yang ketiga, menampal info-info sukan di papan kenyataan cover walk menuju ke Blok H. Program ini juga tidak berjaya dilaksanakan kerana pandemik COVID-19 dan pelajar juga tidak berada di maktab dan sesi pelajaran secara PDPR. Manifesto saya, yang pertama ialah prep dijalankan di asrama. Manifesto saya ini telah dijalankan, akan tetapi ia dijalankan kerana proses renovasi kelas. Seperti yang kita tahu, semua pelajar menjalani PDP dengan kaedah floating class. Jadi, kelas tidak dapat digunakan dengan sepenuhnya. Seterusnya, mengadakan hari terbuka asrama. Manifesto saya ini tidak dapat dijalankan kerana kekangan masa dan juga pandemik COVID-19. Dapat program tambahan yang telah saya laksanakan sepanjang saya menjadi Timbalan Presiden. Yang pertama, saya telah menjadi pengarah sewaktu majlis apresiasi. Majlis apresiasi ini adalah majlis penghargaan bagi semua pelajar yang berjaya memperoleh keputusan yang cemerlang. Majlis ini berjaya dilaksanakan di Dewan Seri Lanang. Seterusnya, saya telah menjadi pengarah bagi program Pijamas Night bagi semua pelajar puteri. Program ini berjaya dilaksanakan mengikut tingkatan menerusi aplikasi Google Meet. Program ini juga dengan bantuan semua ahli badan wakil pelajar puteri dan akan dicadangkan kepada badan wakil pelajar akan datang untuk meneruskan program ini. Ingin meletakkan sabun dalam setiap tandas, tak kisah tanda lelaki dengan tanda perempuan semua. Namun yang ini juga tidak berjaya dilaksanakan sebab seperti mana kita tahu, kita balik selama sebulan tu tandas sedang dipulih. Jadi saya rasa saya hold dulu, tapi saya ingat nak sambungkan pada bulan 8 tu kan. Cuma malang sekali kita PDPR sampailah sekarang bulan 11 dan bulan 11 hanya form 5 yang balik. InsyaAllah saya akan teruskan juga manifesto ni. Yang ni tidak mustahil, jadi saya akan teruskan manifesto ni memandangkan tandas sudah dibaik pulih 100%. Jadi insyaAllah saya akan teruskan juga. Saya Wan Izzati Balkis binti Azizi dari kelas 4 Farabi mencadangkan laporan tahunan aktiviti Badan Wakil Pelajar disahkan. Iaitu sebanyak RM1,025 yang berlangsung pada 27, 28, 30 dan 31 Mac. Program Jaga Kebersihan Perkasa Iman sebanyak RM250. Program Box of Life iaitu sebanyak RM195. Seterusnya permohonan data tambahan pihak Badan Wakil Pelajar 2021 sebanyak RM480. Terdapat juga program e-Usrah Puteri iaitu sebanyak RM516. Program ini berlangsung pada 26, 3 dan 17 Julai 2021. Saya Aina Najwa binti Azizan dari kelas 4 Batani menyokong cadangan laporan kewangan Badan Wakil Pelajar disahkan. Bidang tugas BWP semakin mencabar di pasca pandemik ini. Ia memerlukan tim wakil pelajar yang lebih berkesan dengan menumpukan pada isu-isu kebajikan kelas PDR dan lain-lain. Kelas PDPR, maafkan saya. Hal ini seperti mana yang kita ketahui bahawa Badan Wakil Pelajar merupakan tampuk kepimpinan tertinggi dalam kalangan pelajar di dalam maktab. Jadi memang banyak perkara ataupun program yang perlu diurus oleh Badan Wakil Pelajar ini. Madah Ilami untuk menyampaikan usul beliau. Jadi boleh saja kalau perempuan menjadi presiden. Tetapi berdasarkan pengalaman yang saya hadapi sepanjang menjadi Timbalan Presiden, saya kurang bersetuju sekiranya perempuan menjadi presiden. Hal ini kerana perempuan sememangnya layak mendapat jawatan yang tinggi tetapi bukanlah yang tertinggi dalam sesebuah organisasi. Hal ini kerana walaupun sikap dan idea yang dia keluarkan sangatlah menepati kriteria seseorang pemimpin, namun perempuan masih mempunyai kekurangan yang dapat ditandingi oleh lelaki. Tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan
guru-guru penasihat BWP, para guru, para kaki tangan dan para pelajar yang telah banyak memberikan kenangan yang manis kepada kami. Terima kasih kerana memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin Maktab Rendah Sam Mara PDM Kulim ini selama setahun ini. Segala penat lelah, pengobatan pihak pengurusan, guru-guru dan para pelajar tidak dapat kami balas. Justeru kami serahkan kepada Allah SWT juga untuk membalasnya. Kami, para pelajar, sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Walid kerana Walid telah melakukan perubahan yang terbaik untuk kami dan Maktab. Segala pengorbanan dan penat lelah Walid untuk kami, kami akan hargai sehingga akhir hayat kami insyaAllah. Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik daripada kejayaan dalam kehinaan. Memberi sedikit dengan ikhlas pula lebih mulia dari memberi banyak, memberi dengan banyak tetapi diiringi dengan riak. Dalam hidup ini, ada kalanya kita perlu menangis agar kita sedar hidup ini bukan hanya untuk bergembira dan berketawa. Ada kalanya kita perlu ketawa agar kita tahu menghargai nilai setitis air mata. Kalau kita tidak merasa kesulitan hari ini, kita tidak akan rasai kemanisan di kemudian hari. Tidak salah untuk sesekali kita perlu derita untuk mengenal erti bahagia. Sesekali kita perlu kecewa untuk kita kenal erti kejayaan. Sesekali kita perlu menangis untuk kita syukuri nikmat yang diberi. Sesekali kita perlu terhiris untuk kita kenal diri sendiri. Akhir kata, semoga majlis ini dapat memberi manfaat kepada kita semua serta panduan di masa hadapan.